alhamdulillah secara umum memang fasilitas sangat representatif. Karena memang kebetulan peningkatan itu perlu kita lakukan untuk masyarakat datang. Kita khawatir memang tiap tahun kan penumpang akan bertambah ramai, dan banyak. Khawatir kalau kondisi seperti itu nanti malah ke depan akan lebih banyak lagi penumpang. Tadi ada pemikiran Pak Menteri, ada masukan-masukan dari penumpang, dari masyarakat, dan pengguna jasa, menanya kira-kira mana lebih nyaman terminal, apakah di Batam atau di Sekupang. Kayaknya banyak yang jawab Sekupang. Ya mudah-mudahan nanti Pak Menteri dengan BP Batam akan koordinasi, manipulasi lagi untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Secara umum alhamdulillah di kapal juga cukup sehat. Ya, kami sudah diperintahkan dari Pak Menteri, sudah koordinasi sama Pak Gubernur, artinya satu, dalam waktu pendeknya 10 hari, kita memberikan peningkatan fasilitas dan pelayanan di Pelabuhan Pantuapar tadi kami. Harus kasih tenda, ibaratnya tempat dia nyaman, mau sholat, mau apa. Nah, ini mulai malam inilah kami kerjakan, sampai 10 hari setelah Lebaran. Itu perintah awalnya. Perintah kedua, kita evaluasi apakah tetap itu apa di Kupang. Nah, saya melihatnya adalah kalau itu rencana kita untuk pelabuhan kontainer, kita lebih baik itu balik lagi ke Sekupang. Kenapa? Jadi tadi kita bilang kita harus membangun fasilitas dan pelayanan yang terbaik lah. Karena ini kan Batani tidak hanya untuk lalu lintas pekerja atau apapun ke mana-mana kan dari laut, tetapi juga ini kan turis. Kapal-kapal pelni itu kan ada banyak kapal turis, jadi kita harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik lah untuk Batam ini. Ini yang saya pikir tadi dari perintah Pak Menteri dan Pak Gubernur, saya diminta Pak Gubernur nanti malam berkoordinasi dengan pihak-pihak pelni, pelabuhan, ya kan, kemudian dari dinas, kami akan bicarakan untuk yang 10 hari maupun evaluasi ke depan. Jadi pilihannya lebih baik memang harus Kupang lah, supaya ada. Ya, kita kan harus punya pelabuhan terbaik lah di sini penumpang untuk domestik kan. Ya, saya kira itu tadi.